Halo guys semuanya, kembali lagi bersama Detektif Game Channel. Kita akan memainkan game Five Nights at Freddy's Security Breach. Nah guys semuanya, di episode sebelumnya yang dimana kita melanjutkan untuk menyelamatkan si Freddy. Setelah sampai di perjalanan, ternyata Moon Drop telah bersiaga di akhir perjalanan. Meskipun kita berhasil di tempat ke tempat Richard Station, akan tetapi si Moondrop berhasil nangkap si Freddy. Dan setelah itu kita bertemu dengan Endoskeleton yang dimana menjadi mimpi buruk detektif. Kenapa begitu? Endoskeleton di game kali ini adalah gabungan dari Endoskeleton A, B, dan C. Jadilah Sakatonic ABC. Aduh, salah dong. Baik, maksudnya di sini pergerakan mereka bertiga di The Joy of Creation benar-benar sama persis dengan yang di Security Breach kali ini. Untungnya detektif berhasil lolos dan tidak gagal dalam misinya. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Untuk itu kita lihat lagi. Untuk kita lihat videonya. Let's go. Oke, guys, sesuai dengan jalan ceritanya, sekarang kita harus ke Return Parts and Service. Apakah sudah bisa? Detektif rasa udah bisa lah ya, kan kita telah melewati rintangan endoskeleton itu. Tuh sinyal, please baik hati. Freddy, I found him. Can you hear me? Freddy, over there. I have to get him out. Good news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out there's no record of him. How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until Parts and Service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa! Do not leave me like this! Oke. Dia kemana? Si Vanessa? Oh, kesana ya. Oke deh. Kita coba masuk. Gregory! I am so glad you are here and alive. Freddy! Use the console to let me out. Oke, sebelumnya kita langkah baiknya kita cek dulu lah ya. Boleh kali ya? Adakah sesuatu? Wow. Siapa nih yang bergerak? Oh. Gak apa-apa, santai aja. Oke, kita coba cek dulu di sini. Apakah ada sesuatu? Nggak ada. Sebelah sini. Nggak ada ya. Kalau nggak salah di sini ada kado. Apakah sini bisa buka? Level 10 tapi bohong. Aduh. Kita lihat dulu sini. Yuk. Putar. Nice. Lem Roxy figure. Nah. Sepertinya nggak ada lagi ya. Atau kita save dulu di atas kali. Oh. Sini ada tas juga. Kita ambil dulu deh bagusnya. Berhubung tidak ada musuh.
Yuk. Jika upgrade. Kita baca. Cetok. Oke, kita baca. Jika upgrade. Oh, jadi di sini jangan biarkan dia nyanyi karena mempengaruhi bot yang lainnya. Mungkin di sini akibat dia nyanyi, staff botsnya jatuhin sampah, membuat kekacauan, tamu sampai terluka. Waduh, dan 12 lawsuits. Lawsuits itu mungkin tak pelanggaran atau semacamnya kali ya. Experimental voice boxnya gagal. Oke, kita lihat lagi. Monty upgrade. Monty upgrade di sini adalah clownya yang digunakan untuk bermain bass. Akan tetapi, selain dari itu banyak pagar yang dihancurkan oleh cakarnya si Monty. Oke. Satu sudah jelas. Lagi ini mungkin pasti si Roxy. Nah, Roxy upgrade. Roxy matanya berbeda dari mata yang lain dan ditujukan untuk memenangkan balapannya. Akan tetapi ada efek sampingnya yang dimana dia bisa melirik dan berbicara dengan bot yang lain di dinding. Oke. Empatnya, sekarang kita selamatin dulu si Freddy. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Please enter the protective cylinder to continue. Okay. What'd they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you, reattach my head? I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Oke, ini nampaknya kita harus memperbaiki si Freddy lagi. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Oke. Up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. Oke, kita keluar dulu ya. Yuk, kita finish upgrade. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaz can could work. Where do I get one? You can win a Phaser Blaster in Phaser Blast. Phaz cams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Yep. Thank you juga, Freddy. Nampaknya kita harus berada. Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory,
Those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me! They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Oke, kita lihat dulu sedikit. Oh, jadi ini gambar masing-masing kemampuan mereka yang telah di-upgrade. Tapi sayang banget si Freddy nggak dia dapat upgrade ya. Cas dulu. Oke, jadi si Chica nampaknya paruhnya yang diperbaiki. Si Monty itu adalah cakarnya. Dan Roxy matanya. Oke, ini jadi misteri yang menarik karena detektif ingin tahu kita harus ke arah yang siapa dulu nih. Apakah ke mata Roxy, cakar Monty, atau mulutnya si Chica? Nah, untuk itu, kalau nggak salah Vanessa tadi lewat sini ya. Lewat jalur ini ya. Itu yuk kita suruh Freddy ikutan yuk. Kodenya guys tahu. Oke, yuk ikut sama saya Freddy. Nah, nice. Ikut dulu. Apakah bisa kita letak di tempat yang sempit? Salah ya. Nah, halo. Udah lama nggak jumpa. Sudah lewat 2 episode. Freddy ini menghilang aja kerjanya. Ya kan? Aduh, itulah guys. Namanya juga robot ya. Mungkin setelah dia diserang sama Fanny mungkin. Sick juga sih. Sambil tunggu loading. Oh, sudah. Fine party pass jika... I'm not a loser. Si Roxy kayaknya. Tunggu sebentar. Ambil kado boleh? Putar, putar, putar. 4 blocks. Aduh. Kita masuk dulu Freddy, boleh? Oke ya. Why? Who's that? Freddy, get out of my room. Ya deh. Nanya banget sih. Baru aja nangis padahal. Yaudah, yuk. Kita pertama ke kamarnya. Oh, ini siapa? Vanessa ya? Halo? Halo? Oke deh. Pertama-tama kita ke kamar Freddy dulu. Kita isi semua recharge ya. Kita jangan lupa kita save juga. Nah, save dulu. Isi center, jangan lupa. Dan terakhir isi juga si Freddy. Kelamaan ya. Ya udah.
Lady, kamu di sini dulu. Oke. Kita naik dulu di sini. Hop, hop, hop. Oke. Sang. Oke, kita harus ke tempatnya si Chika ya. Tapi detektif penasaran dengan tempatnya si Foxy. Si Gator. Untuk dapat kado-kado, kita main santai dulu ya. Apakah ada suara? Musik main kah? Oke, ada tas. Kita ambil dulu. Monty mischief. Kita cek. Monty tidak datang ke main stakes lagi karena dia ketika di tempatnya si Monty Golf ini, sarangnya dia. Someone hit a hole and catwalks over Monty Golf. Dan ember itu menjatuhkannya. Kakinya patah dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Penasaran sih, ada apa dengan Monty sebenarnya? Dan ada kado. Putar lagi, dapat Golden Freddy. Oops, rambut saya. Oke, apakah ada lagi kado-kado? Atas kado. Saya cek. Ini nggak ada ya. Yuk kita panggil si Freddy lagi. Yuk Freddy, kita harus balik lagi ke kamarmu agar nggak diganggu sama Vanessa. Oke ya. Untuk sekarang mungkin episodenya lebih mengarah kepada agak santai dulu ya guys ya. Yuk lanjut ke tempatnya si Chika. Chika di dinding. Oke. Nice. Sekarang kita naik lagi dan mengarah ke tempatnya si Chika. Oke ya. Untuk melihat tanda musuh itu ada di sudut kanan ini. Warnanya nanti kuning ya guys ya. Oke, kita jalan-jalan dulu perlahan-lahan. Sinyal baik hatilah sama detektif hari ini juga. Bukan. Mana tempatnya si Chika? Op, nice. Oke, kita ambil dulu. Ada sebuah tas. Chika report. Chika personal kepribadiannya agak sedikit aneh, tapi dengan Monty Mystery Mix sirupnya yang merasa pizza memberikan efek terhadap programmingnya. Dia jadi menyerang bots, karyawan, dan staffnya. Dia sangat direkomendasikan semua Monty Mystery Mix ini harus ditarik dulu sebelum nanti berpengaruh pada performance-nya ya. Putar lagi.
Well done. Dapat Party Pass. Oke. Berikan Party Pass ini ke Staff Quartz. Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Hampir saja. Gregory, okay. That party pass is very special. It will let you into Phazerblast or Montegolf. However, it can only be used once. Great. How do I use it? Tiketnya ya. Good newsnya, Vanessa nggak jaga lagi. Kita save dari sini aja dulu kali ya. Nah, mari kita save dulu. Kita mungkin lebih banyak cari kado-kado di sini sebelum kita ke misi utamanya. Yang dimana di sini kita coba cek dulu. Misi utamanya di sini ada 4. Temukan bagaimana cara membuat Monty tidak aktif. Jika tidak aktif, gunakan Party Pass untuk face kamera di tempatnya Monty. Gunakan Party Pass untuk phaser flash. Dan masih ada yang tertinggal di sini untuk loading dock, yang dimana episode sebelumnya itu berhubungan dengan dapur. Cek lagi di deskripsi episode ketiga. Nah, oke, mungkin untuk jalan-jalannya kita coba jalan juga dengan Freddy, pasti dengan kode panggilan. Yuk, pertama detektif penasaran dengan yang di sini. Rockstar, kita cek dulu apakah ada kado yang nggak sempat ke cek ya. Oh, ini ruangannya si itu. Siapa ya? Si Roxy episode kelima nih. Sebelum kita ke sana, kita cek dulu adakah kado di sini, kado-kado. Cara masuk ke sana adakah? Bisakah kita panggil si Freddy? Nice. Pinjam energimu dulu untuk kesini karena detektif mau balas dendam dengan kotaknya. Oke ya. Man. Langsung aja deh. Putar. Hilang asem. Mana dia? Kita kabur. Cepat aja. Ntar di jump scare lagi. Freddy Icon Search. Mantul. Ntar di jump scare lagi. Kalau nggak salah, si Roxy kemana dia tadi? Aduh. Sinyal, baik hatilah. Oke. Aduh, low power. Isi dulu. Ting. Mantap. Oke. Kita cas dulu. Nampaknya ini tempat yang aman. Kok?
save poinnya di sini. Oke, Freddy. Aduh. Jalan bareng-bareng aja lah ya. Dan ada beberapa item yang mungkin akan berguna untuk case-nya si Freddy ini ya. Seperti kita harus ke tempat yang misi ketiga, Salad and Sides. Karena di situ ada item yang berguna buat si Freddy ini, guys. Oke. Sudah render. Mana ini? Oke, di sana Montigolov, berarti kita harus ke sini dulu nih. Karena ada item yang penting banget buat si Freddy. Oke ya. Kita ke sini dulu. Lihat, jangan sampai ketangkep. Nah, stop. Nah, di sini ada item penting untuk si Freddy. Putar lagi, putar lagi. Freddy upgrade. Mantul sekali. Berhubung tidak ada yang jaga di sini, kita save dulu ya. Nice. Mantap. Yes. Oke, mantul. Kita mau periksa-periksa dulu ya. Apakah ada sesuatu kah di sini? Tak ada apa-apa. Kita cek lagi dari luar. Adakah? Oh, ada kado. Nice, banyak banget kita dapat kado hari ini. Lajunya Freddy. Oke. Okay. So, selanjutnya kita kemana nih? Boleh panggil Freddy? Piwit! Nah. Jaga-jaga saja. Nah, baterainya sudah 6. Mantul sekali. Nah, itu ada tas. Kita ambil dulu. Oke, okay, better employee. Kita baca. Oh. Tunggu ya, guys ya. Ntar kalau ada jebakan berapa ini? Bentar, kita cek dulu sebelum kita baca yang itu. Kalau nggak salah, dia membahas tentang chicken Alfredo gitu loh, guys. Meskipun detektif belum sama sekali nyoba ya, dan nggak tahu gimana rasanya. Tuh. Nggak ada sih ya kayaknya. Ini nampaknya akan turun ke bawah, tapi detektif skip aja lah ya. Nah, nanti misi kita bukan ke bawah, melainkan ke atasnya, antara Monty Golf atau Feather Less. Yuk kita save dulu. Nah, nice. Mana lagi ya? Kira-kira kita nih bagusnya. Kita cari dulu tempat casan si Freddy ya. Bisa berapi nanti kalau misalnya mereka ganggu nih. Nah, ini tempat Feather Blast. Coba kita keliling-keliling dulu lah ya, untuk mengecek nanti kemana kita harus pergi. Kita turun dulu. Apakah ada kado di sini?
apakah ada kado? Saya mau kado. Oh, ini dia. Yuk. Aduh. Apa nih? Ini dia. Putar lagi. Freddy Pinata. Dapat lagi. Di sini ada pintu? Nggak ada. Oke, kita berpindah dulu. Kemana kita harus pergi? Ini ada Mega Pizza Plex, dan di sini ada kodenya untuk si gunakan kemampuan si Monty, mungkin tuh nanti itu guys. Oke, kita naik dulu ke atas. Kemana ya? Sini. Oke, isi ya. Apakah ada kado di sini? Oh, itu tuh di ruang kendalinya. Ada kado lagi. Terputar lagi. Dapat Space Freddy Kitchen. Nice, mantep banget di sini. Oke ya, kita jelajahi lagi, mungkin ke atas nih kali. Ya, nggak bisa guys, harus lewat tempatnya Monty. Harus punya kemampuannya si Monty. Oke ya. Panggil deh. Dia datang dari mana sih? Oke, yuk kita naik ke atas dulu. Kita coba. Please jangan habis di sini. Kalau habis berapa kita? Mantap. Sudah jam 4. Jangan lupa untuk save di sini. Tempat kita biasa. Kita save-nya save. Nah, nice. Kita masuk lagi boleh. Kalau menurut guys gimana nih? Apakah kita memang harus ngecek dulu si Monty atau si Chica? Berhubung kita udah tahu masing-masingnya itu punya kemampuan apa ya. Kita cek ke Monty Golf deh, kalau boleh. Nah, kita harus waspadai si penjaga-penjaga ini karena takutnya nanti akan annoying banget. Kita turunnya dari mana ini? Oh, dari sana aja. Oke, be careful. Ah, nice. Di sini kan belum kesentuh nih. Bisa kita cari-cari lagi. Adakah kado-kado sini? Boleh dong. Saya mau cari-cari kado. Nah dia. Kado adakah? Serius nih? Freddy. Penjaga di situ dong.
Aduh, doh. Jangan nge-lag, jangan nge-lag. Ini di mana sih? Beda area loh. Bingung saya. Harusnya kita ke Montgomery Gator bukannya ya? Aduh, doh, doh, doh. Ya, jangan gini dong. Dikit lagi nih. Ya, ya. Ya, jangan gini dong. Aduh, gawat. Lewat sini deh. Tuh, ini tempat apa sih? Tempat si Kika mungkin kali ya. Link detektif kayak gitu sih, guys. Aduh, kayaknya detektif salah masuk nih. Gimana ya? Aduh, sinyal. Kayaknya salah masuk deh, guys. Tempatnya si Monty untuk nutup closing lah ya. Nah, kayaknya detektif salah masuk nih. Mana ya Monty? Ya elah, di bawah dong. Oke. Ternyata Monty ada di lantai bawah. Oke, cuman yang tadi belum ada yang pernah kunjungi loh itu, guys. Tapi penasaran juga tuh nanti gimana. Oke, kita cari ada kado-kado. Ah, nice, kado lagi. Frozen Monty treat. Jadi kalau dilihat-lihat di sini ada beberapa misi yang bikin detektif penasaran di sini. Kenapa? Yang pertama itu adalah di tempat misterius yang tadi, yang kita kan harusnya lewat di lantai 2, tiba-tiba masuk ke suatu tempat makanan. Apakah ada hubungannya dengan si Chika? Lalu ketika di lajur Phaser Blast ada lambangnya si Monty. Nah, mulai lagi nih. Ada lambangnya si Monty yang harus kita cek juga. Jadi feeling detektif sih alangkah baiknya kita bereskan dulu si Monty sebelum ke areanya Phaser Blast, karena kunci kemampuannya si Monty sangat perlu digunakan. Mungkin kita izin dulu nih sama penjaganya. Boleh ya? Yus. Yus, a party pass. Ya udah kali ya. Kita save aja dari sini. Look for the security office in the back hallway. Since there is no flash photography allowed in Monty Golf, fast cams are often confiscated here, mainly because they are only sold in Monty Golf. Waduh, flashlight kita juga mau habis lagi. It is a very clever marketing plan. Terlalu lama kita pakai senter pas di tempat tadi ya. Oke, akhirnya kita sampai di markas.
kasnya si Monty. Tapi saya perlu senter kayaknya. Kita save aja dulu di sini. Tuh. Sebelum kita tutup ceritanya. Oke. Okay. Accept. Aduh. Oke, guys. Sampai di sini dulu gameplay Five Nights at Freddy's Security Breach kali ini. Seperti yang guys semua lihat, kita telah menjelajah banyak kado, banyak observasi tempat, dan Freddy telah kita upgrade menjadi 6 baterai. Nah, ini mungkin rintangannya akan semakin sulit. Dan kalau dilihat tempatnya di sini, waduh, penuh dengan hutan-hutan dan identik dengan Gollum. Nah, seperti apa nanti nih bayangan di sini? Jika guys suka, jangan lupa klik like yang banyak ya, agar detektif bersemangat untuk melanjutkan cerita Five Nights at Freddy ini. Yuk guys ya, kita tutup dulu. See you in the next video. Bye and ciao.